Di mana? Di pasar, di kuburan. Di kuburan, dekat pasar Senen. Adiknya Nur. Oh, adiknya Nur. Bapaknya Sutrisno. Bapaknya Sutrisno. Ibu Daryati. Ibunya Daryati. Ih, naon ieu? Ieu. Ulah nganggo susu kieu sih. Gemes ibu ya. Nda seksi. Nda cantik dah ibu nak. Sulia. Enggak tahu bekas. Dan lagi banyak pikiran. Kenapa coba? Biar penyakitnya hilang. Iya. Oke, teman-teman nih, si Neng ini sebenarnya udah pengen pulang. Kemarin aja mau kabur berapa kali coba? Satu. Walah, satu. Aduh. Walah, lima. Nah, ada 5 kali mah ada mau kabur. Ngamuk. Ayo. Udah bruntal pokoknya. Aduh, kalau udah mau kabur itu enggak kena enggak. Sekarang nih, kalau mau pulang, di mana? Di pasar, di kuburan. Di kuburan, dekat pasar Senen. Jadi di sini pasar Senen, terus kuburannya sebelah mana? Di depan. Di depan pasar Senen, iya. Ada kuburannya. Iya. Oh, di situ. Senen, pasar Senen itu dekat pasar Senen Jaya enggak sih? Jaya. Hah? Jaya. Dekat ini yang jualan elektronik, baju-baju bekas itu. Iya, baju beras. Iya, obral bekas-bekasan itu dekat situ. Ya udah nanti semoga ada teman-teman yang nonton Neng ini kalau pulang katanya di pasar Senen, depan pasar Senen ada kuburan gitu. Kalau nih umpamanya kalau naik kereta, kereta itu kan ada yang turun di Senen, deket nggak sama ininya stasiun kereta? Deket stasiun kereta. Ya udah nanti kalau umpamanya ini mungkin bisa juga naik kereta. Kalau itu. Soalnya kalau naik kereta enak, dekat di sini. Bisa turun di Senen. Ya udah sabar dulu ya. Nanti semoga ada yang ngejemput ya. Kalau enggak ada yang ngabarin, tolong dong yang dekat-dekat situ kabarin kita, telepon kita ya teman-teman ya. Kalau memang di situ ada adiknya Nur. Hah? Adiknya Nur. Oh, adiknya Nur. Adiknya Nur, mamanya siapa? Mama bahasa ini pe ini dulu Pak, lupa ya, mamanya lupa. Tapi bapaknya Sutrisno. Bapaknya Sutrisno, mamanya lupa, adiknya Nur ya. Jualannya apa? Enggak Jawa. Ini enggak. Kerja. Kerja, katanya. Kerjanya di apa? Jauh. Kerjanya jauh. Ya udah. Semoga ada yang ngenalin ya. Semoga ada yang ngabarin. Tenang-tenang dulu di sini. Nih bawanya Quran buat jaga-jaga. Kemarin sampai lusuk, udah dikasih lagi sama saya Yasin yang baru. Biar gak lusuk ya. Nah, si nenengnya udah inget namanya siapa tadi? Ibunya? Ibu Daryati. Ibunya Daryati. Sama Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno. Nah, saya mau nanya. Kok bisa sampai Anyer itu dari Jakarta kan, dari Senen, itu kamu naik apa tadinya? Jalanan aja. Jalan terus? Iya. Dari Jakarta jalan terus? Iya. Bukannya naik mobil? Enggak. Jalan? Penuh-penuh ini, jadinya jalan-jalan. Jalan aja. Selama jalan itu berapa lama? Ya, nyari uang. Nyari uang, jalan aja. Makanya sampai kotor. Ada yang pernah mandiin gak di jalan? Enggak pernah ada yang ngasih numpang mandi gitu? Enggak mandi-mandi selama jalan itu? Kira-kira ada enggak sebulan kamunya jalan dari Jakarta sampai sini? Sini di sebentar doang. Sebentar doang dari Jakarta ke sini? Dari Jakarta ke sini itu kalau naik bis aja itu kurang lebihnya 4 jam loh. 4 jam itu kalau lewat tol itu 4 jam.
Nah, kamu jalan berarti udah lebih dari setengah bulan kayaknya. Ya, ya Bang ya. Soalnya bajunya juga memang udah kotor. Nah, jalan aja kamu. Tahu-tahu nyampe Anyer. Nah, kalau kamu pulang ke sana, pulang sendiri nih. Kalau kamu kayak kemarin, kamu pengen kabur, pengen jalan, nyari uang. Kamu enggak bakalan bisa pulang-pulang sampai ke Jakarta karena jauh banget. Kita harus naik bis kalau enggak naik kereta. Jadi sementara ini sabar aja ya. Jangan kemana-mana. Apa sih? Apa sih? Alat. Ya Allah, kamu tuh sibuk amat. Ada lalat doang, sibuk dia. Ada lalat, ada kecoa, ada apa namanya tuh? Ih, cicak aja. Mama, mama. Dasar nih anak satu. Yang penting sekarang di sini santai-santai dulu, nggak usah banyak pikiran, nggak usah pengen ke jalan lagi, jangan kayak kemarin ya. Di sini tenangin, nanti juga waktunya kumpul sama keluarga, kumpul sama keluarga, daripada kamu di jalan nanti capek. Iya. Udah makan belum siang ini? Udah. Ya udah. Udah minum obat. Ya udah istirahat. Tadi ibu gembel mondar-mandir ngomong sendiri. Karena ini bu, hei, ini tak kii lain, iya. Ulah, pichen. Iya. Ngomong jeng saha tadi, ibu. Hah? Ngomong jeng saha. Hei pichen ya ma. Nau nung di pijen. Ibu. Ibu tuh megang rokok tadi dari mana gitu. Ibu. Ibu. Menang rokok di mana, ibu? Tidinya. Hah? Entuhan. Ulah sok rokoknya, bunya. Hah? Entah sehat. Ulah rokoknya. Ulah. Iya, ulahnya. Entoknya. Ngomong aja sendiri. Ngomong sama siapa sih bu tadi? Bu, ulah nganggu susu kia sih. Ih, gemes ibu ya. Bu, ulah. Bu. Ulah selesai gak sesuai. Sang naon iya. Mama susu. Iya. Ndah naon, iya susu. Cuing. Ndah seksi. Ndah cantik toh ibu nak. Ibu, enggak sih ulah gitu sih bu. Bu, ngeringet, bau, tayak bau. Bu, susu na bau bu. Bu. Susu na bau, ditenden di titu tuh ya. Ya, ditenden di titu. Di pasian kutangnya. Di pasian kutang tapi ulang anggo iya nya. Nyabunya. Engke di pasian kutang. Engke sekedapnya. Bu, dilepas iya. Ibu nganggo kutang iya. Geus, iya dilepas. Nya iya dilepasnya. Lepas mana yang baik. Iya dianggo tapi iya dilepas. Hei, ulah gitu. Ulah gitu. Iya dilepas heula. Kutang nu iya dilepas. Susu nu iya dilepas. Ih, susu nu iya dilepas ya. Ya. Bu. Hei. Ih, kudu direjeng ibu mah. Nyambunya. Oh, itu tuh lagi ya. Hah? Kuai bae itu. Saha? Katanya kenapa dilepas, orang enggak bukannya susu-susu acan, jadi dia memang susunya lempes, jadi pengen punya susu yang lain mah enggak gitu. Udah salat subuh belum bu? Belum. Salat subuh dulu. Ibu pakai bajunya double amat, dingin tak bu? Dingin. Tuh
pakai bajunya double dua. Dua apa tiga pakai bajunya nih? Dua. Dingin. Itu kenapa bukan buat selimut spraynya? Itu kedengeran si Nisa, si Nisa lagi si ini. Surya. Enggak tahu bekas makan dia kok. Ya gitu sih. Kenapa Lia? Kenapa? Lia. Kalau kesini jangan pakai piring beling ya. Kalian lagi banyak pikiran. Kenapa? Kenapa coba? Masalah. Habis makan kok gitu. Suruh nyuciin sendiri, suruh nyapuin coba. Sapuin sendiri. Sapuin. Ambil sampah, tempat sampahnya ambil. Ambilin tempat sampahnya. Enggak sengaja kali, Ma. Enggak tahu. Kena kakinya. Jangan pakai tangan, tempat sampah. Ambil tempat sampah tuh, Bang, Bang. Bang di sana, Bang. Mama baru mau ngasih obat. Ya Allah, penyiuk dong. Ekra. Apa yang pergi? Iya. Coba kalau kena tangan kamu, gimana coba Nisa? Nisa lagi. Dia disituin Bang, di pintunya Bang, biar ketarik Bang. Nanti keincek dia. Nah, di situ. Gak boleh lagi-lagi ya. Lia, kalau pusing bilang. Kalau punya masalah bilang, jangan banting-banting perkakas. Tadi itu pas kaki banget sih keringnya. Ini bekas siapa ini? Lia, ini bekas siapa Lia? Hah? Bekas romsah ya? Oh, siapa bu romsah ya bu? Hah? Ambilin Bang ininya Bang nih. Aduh, ampun bekasi romsah nih. Romsah tuh ngerjain aja tiap hari-harinya. Tuh mangkok satu lagi Bang. Tuh. Sekarang minum obat dulu ya. Jadi jangan marah-marah ya.